Halo guys, kembali lagi di channel gua Ras Gaming. So, ya, yeah, jadi guys, kita kembali lagi di channel gua dan yep. Jadi guys, di video kali ini kita akan reaction video lagi guys ya. Ya, jadi di video kali ini kita akan nge-reaction apa? Jadi di sini kita akan nge-reaction Skibidi Toilet lagi guys. Ya, jadi di sini banyak sekali kalian meminta untuk kelanjutin nge-reaction Skibidi Toilet. Jadi di sini gue akan ngelanjutin untuk nge-reaction Skibidi Toilet ini guys. Oh iya, by the way di sini kalau misal kalian ingin nonton channel asli atau pemilik atau pembuat dari Skibidi Toilet ini, kalian bisa cek di deskripsi atau namanya itu adalah Dafuk Boom guys ya. Oke, jadi dia itu adalah pembuat dari animasi ini. Jadi yap, jangan lupa untuk subscribe dan like video-video dia guys, karena ini menurut gue sih cukup menarik sih ya. Oke deh, jadi langsung saja guys ya. Nah, jadi guys, di video sebelumnya itu kita reaction sampai episode 10. Jadi di sini kita akan ngelanjutin mungkin sekitar sampai 20-an lah ya. Oke, jadi di sini ada Skibidi Toilet 11 guys ya. Oke, bentar, gue sedikit lupa. Di video sebelumnya itu kita reaction ini berarti ya. Ini gak sih? Kayaknya gue nge-reaction yang ke-10 guys. Ini yang gimana? Iya, gue inget ini dia nih Skibidi Toiletnya sampai punya agama sendiri guys. Dari yang awalnya cuma di satu toilet bisa punya agama sendiri dan pengikutnya banyak banget cuy. Lihat tuh. Iya, gue inget. Tuh kan akhirnya digrebek dia guys. Tuh ada yang dimakan tapi oke. Mampus guys. Oke, jadi untuk video sebelumnya itu ya. Jadi kita lanjut ke Skibidi Toilet yang ke-11 guys ya. Oke, jadi ini adalah yang ke-11. Kita coba cek ya. Oke, sini banyak kameramen. What the hell guys. Wih, itu siapa guys? What the hell guys? Nih guys, ini ada dua orang ya. Ada dua orang yang ketabrak. Ini dua orang siapa ya? Baju oranye dan baju hitam. Mungkin kalian ada yang tahu, silahkan tulis di komentar ya. Di sini Skibidi Toiletnya yang besar semakin banyak guys. Dan barusan ada bosnya guys. Jadi semakin... ya. Tuh guys, dia ada tanduknya cuy. Ih, ngeri banget ya. Dia semakin banyak dan di sini kameramen itu semakin banyak juga. Kita ini adalah salah satu dari mereka ya. Si kameramen itu guys. Kalau menurut gua ya, mungkin gua salah, silahkan komentar guys. Oke. Jadi seperti itu ya. Untuk yang 11 ini, dia ini berada di kota lagi kayak mau ini guys. Mau memperluas kekuasaan mereka guys. Jadi seperti itu untuk yang 11 ini ya. Oke, kita lanjut ke Skibidi Toilet yang ke-12. Di sini ada di kota juga dan kita coba cek. Woi, apa tuh yang dilempar? Oh, ini dia nyerang guys. Mampus lu. Waduh, diserang lagi guys. Woi, kita dibantu. What the hell? What the hell guys? Skibidi Toiletnya sudah punya kekuatan. Wow, dia punya kekuatan laser guys. Tuh ya. Oh, ini Skibidi Toiletnya dilempar-lempar. Dan Skibidi Toiletnya ini semakin brutal ya. Jadi dia tuh semakin menyerang gitu. Ini kita awal-awal aja langsung diserang guys. Tuh kan. Tapi kita dibantu sama si kameramen itu. Tuh guys. Tuh kita akhirnya ditembak kita guys sama lasernya ya. Oke, jadi sedikit demi sedikit si Skibidi Toilet ini semakin kuat dan memiliki kekuatan guys ya. Wah, ini nanti episode 60-an kayaknya bakal lebih OP lagi kayaknya. Dia semakin lama semakin OP guys dan semakin banyak cuy. Udah, kita lanjut ke Skibidi Toilet yang ke-13 guys ya. Let's go.
Oke, jadi ini adalah segitiga toilet yang ke-13 di sini, sama di kota, dan kayaknya ini sudah kacau banget, guys. What the hell? Ini siapa, guys? Kenapa kamera? Apakah ini tim kita? Mampus. What? wait guys. Tapi di sini kita sama-sama ada upgrade-an ya. Jadi yang sebelumnya kita cuma seorang kamera yang jalan gini doang. Tapi kita sekarang sudah memiliki kayak pasukan khusus, guys, ini ya. Ini ada kamera yang bisa menembak, guys. Nih, kayak spider, dan dia memiliki tembak ya, dan yap. Ini berada di tim kita sih ya, seharusnya ya. Dan dia ini berhasil nembak-nembak. Tapi sayangnya masih belum cukup kuat, guys, untuk melawan si Skibidi Toilet ini. Dan akhirnya dari atas ini ada kapal nih, ada pesawat ya. Dan menurunkan pasukan untuk menarik ini ya, toiletnya. Nah, supaya dia masuk. Nah, mampus. Dan kita di akhir video ada yang menyerang kita, guys. Oke, guys. Jadi di sini Skibidi Toilet ini kelemahannya itu di itu ya, di tombol itu ya, di tombol toiletnya, guys. Kalau misal dia sudah diklik itu, dia sudah bakal mati kayaknya ya. Bakal KO dia, guys. Soalnya dia kan dia kesedot gitu. Oke, jadi nice banget di Skibidi Toilet yang ke-13 kita sudah sama-sama upgrade ya. Kita memiliki senjata dan dia memiliki kekuatan gitu, guys, si Skibidinya. Yaudah, kita lanjut ke Skibidi Toilet yang ke-14. Let's go. Oke, di sini semakin banyak nih kameramen pasukan kita ya, atau tim kita di sini. Nih. Jalan dan wow. Waduh, ada. Semakin banyak juga, guys, yang besar. What? What the hell? What? Segi toiletnya semakin gila, guys. Wah, semakin OP banget, cuy. Oke, yang awalnya biasa saja, tiba-tiba ada versi betonnya, guys. Tuh, ada roketnya dong. Wow, oke. Dia semakin OP dan kita barusan hancur semua sih harusnya ya. Kita kalah, guys, harusnya sekarang. Wah, dia semakin OP, guys. Toiletnya jadi beton dan ada roket di situ ya. Wah, semakin kuat, guys, di episode yang ke-14 ini. Oke, gue jadi penasaran nih. Di episode selanjutnya apakah kita juga bisa upgrade ya, atau kita memiliki kekuatan tambahan? Kita coba cek ya. Let's go ke episode 15. Oke, ini adalah episode yang ke-15. Di sini ada satu kameramen. Ngapain nih kameramennya? Wah, joget-joget, guys. Oke, dikejar Skibidi kecil-kecil. Oh, banyak banget ya. Oke. Kayaknya dia ini memancing ya, si satu kameramen ini memancing, dan ini banyak banget, cuy. Ini banyak banget pasukannya, dan kita ini meledakkan Baba Boy. Baba Boy ini mungkin ini ya, bom. Oh, ini, guys, ini mobil-mobil ternyata ya. Oke, ini jebakannya ternyata. Oke, ini bomnya dari mobil-mobil ini nih. Ini ada tabungnya ya. Ketika kita klik, meledak semua, guys, dan si Skibidi Toiletnya musnah. Tapi di sini kita diserang sama satu Skibidi yang lolos dan kita jatuh, guys. Tuh. Ditendang kita, guys. Oke, dan akhirnya ditiban. Oke. Di episode 15 kita sudah mulai melawan ya. Sudah berhasil melawan si Skibidinya. Oke, nice banget. Kita lanjut ke episode 16. Let's go. Ini adalah episode ke-16 dan What? What?
The hell, guys, wait. Di sini kita sudah mulai ini ya, mulai bangkit, guys. Di sini kita sudah memiliki cara untuk menelusurin si Skibidi toilet ini dengan cara kita membuat toilet berisikan kamera, guys. Anggapannya kayak jadi mata-mata gitu. Yang awalnya mereka gak tahu, guys, kita masuk. Nah ini mereka pada gak sadar kita masuk nih kan. Tapi ada satu yang sadar dan akhirnya sadar semua. Tuh kan. Akhirnya kita dihancurin. Dan tiba-tiba ada Skibidi Spider. Dia ini, what? Kayak pasukan kita tadi pakai laba-laba gitu, guys. Jalannya Skibidi Spider. Apakah namanya Skibidi Spider? Mungkin kalian ada julukan lain atau emang julukannya salah gue ya. Kalian bisa komen, guys. Wah, ini kayaknya ini, guys. Ini tempat upgrade-an ya. Jadi kayak gudang untuk mengupgrade si Skibidi toilet ini. Karena Skibidinya mulai ini, guys, mulai ada upgrade-an gitu. Jadi spider dong, ada laba-labanya, guys. Yaudah, kita lanjut ya. Ini Skibidi yang ke-16, kita lanjut ke Skibidi yang ke-17. Gue penasaran banget kelanjutan dari Skibidi yang ke-17 ya. Oke, jadi ini adalah Skibidi yang ke-17. Kita ada di atas gedung dan kita bersama dua kameramen. Halo bro. Oke, guys. Oke, di sini gue sudah mulai. Wah, gila, guys. Ini gue takjub banget sih sama si Skibidi toilet ya. Yang pertama ini, guys. Si Skibidi toilet ketuanya. Ini kayaknya dia ini ketuanya ya. Muka ini dia ini ketuanya sih katanya. Dia ini mengumpulkan pasukannya. Dah, lihat nih, guys. Si Skibidi toiletnya sudah upgrade-an semua. Ada yang Skibidi spider, lihat tuh. Tuh, guys. Udah pada upgrade semua. Kayaknya dia. Kalau dilihat dari sini, kayaknya dia ini dari pasukan kita tadi, gak sih? Pasukan kita tadi kan hancur, kayaknya apa? Ininya diambil sama mereka, guys. Di upgrade ya, dijadiin. Ini, guys, di apa? Di digabungin sama mereka, guys. Pasukan kita yang tadi yang laba-laba, terus mereka jadi laba-laba semua dong. Dan akhirnya kita ini berusaha untuk menghancurkan mereka melewat satelit gitu ya, dengan laser. Julukannya apa? Ultrasonic. Lasernya lasernya lumayan OP, guys. Lihat tuh, ledakannya cukup besar tapi tidak menghancurkan si Skibidi. Dan akhirnya si bosnya ngancurin satelit kita, guys. Dan akhirnya kita ketahuan dan kita diserang habis-habisan, guys, sama mereka. Ngeri banget, gila. Tuh kan, ih, ngeri banget gak sih? Tapi sini ada perkembangan ya, kita berhasil mencoba untuk menghancurkan dan melawan si Skibidi tapi masih gagal sih ya, tapi it's okay. Oke. Nice banget. Ini keren banget sih asli. Semakin episodenya semakin ini semakin keren, guys ya. Oke, jadi di sini di 17 ini Skibidi toiletnya sudah upgrade-an semua ya, kayak sudah modifan semua. Tuh, ada Skibidi yang beton tadi, guys. Ada yang spider ya kan. Ada semakin banyak, cuy. Oke, kita lanjut ke yang ke-18. Karena gue semakin penasaran. Kira-kira di yang ke-18 ini ada apa, guys? Let's go. Skibidi toilet 18. Oh, taman kotanya udah hancur, guys. Oke, taman kotanya hancur. What? What? Guys, what? Guys, kita. Wah, kacau banget, cuy. Kita memiliki pasukan sendiri dan. Oke, wait ya. Jadi di sini Skibidi toiletnya mereka ini pada menyerang terus dan
Lihat nih guys, mereka pada hancur semua guys. Tuh ditendang, tuh hancur. Ya, Spider pun kalah guys. Dan ya, dia siapa guys? Julukannya siapa? Komentar di bawah guys. Apakah dia adalah kamera? Aduh, gue gak tahu namanya. Mungkin kalian ada yang tahu guys, silahkan komentar ya. Gue penasaran banget ini siapa. Ini yang jelas berada di pihak kita karena dia ngasih jempol ya. Kita ngasih jempol, dia ngasih jempol juga. Dan ini adalah fix pasukan kita sih ini ya. Tapi gue gak tahu namanya siapa dia. Kamera. Kamera. Giant. Gue gak tahu. Tapi ini keren banget. Kayaknya dia bakal membantu kita deh. Oke, jadi di sini sepertinya peperangan akan terjadi, guys ya, antara bos Kibi di toilet dengan ini si Gundam. Apa gue tahu Gundam kamera? Si kamera ini, guys ya, kamera guard. Oke deh, kamera guard lah, kita sebut kamera guard saja lah. I don't know, mungkin kalian nanti ada yang tahu silakan komen, nanti gue akan ganti lah ya sebutannya. Yaudah, oke, sip. Tapi gue berpikir sih, kayaknya di episode 19 bakal ada peperangan sih yang terjadi ya. Kita coba ya, apakah gue salah atau benar. Kita coba cek ke Scooby di toilet yang ke-19. Let's go. Widih, sekarang kita makan popcorn guys. Kita santuy ya kan. Kan betul. Waduh, terjadi peperangan. Guys, itu siapa? Please komentar di bawah guys. Gue penasaran banget sama si robot ini. Tapi jangan spoiler ya untuk kelanjutannya. Cuma kasih tahu aja itu dia itu siapa. Karena di sini dia berhasil mengalahkan Skibidi Toilet guys ya. Oke, Skibidi Toilet yang ada tanduknya dia sudah kalah. Dan wah, kayaknya OP banget cuy. Tuh, mereka pada KO semua guys. Ada 3 Skibidi yang KO di sini. Oke, dia 3 lawan 1 dan ini cukup OP banget guys ya untuk kamera guard ini. Dan ini keren banget cuy. Ini peperangan yang cukup keren. Tapi dia tuh ngeluarin laser di sini. Itu apa ya? Itu laser atau suara ultrasonik? I don't know. Oke, kita lanjut ya ke Skibidi Toilet yang ke-20 guys. Let's go. Kayaknya kita semakin upgrade deh. Wah. Oke. Jadi di sini kamera guardnya melawan si pasukan Skibidi-Skibidi ini. Tapi guys, yang turun adalah bosnya guys ya. Bosnya turun tangan untuk melawan kamera guard ini guys. Ya, lihat. Nih bosnya dateng dong. Ngeluarin laser, tapi kita ini memiliki shield. Tapi di sini Skibidi yang pakai beton guys, pakai roket menghantam dia. Tuh, tapi dia mati ya. Skibidi Toilet yang beton itu langsung mati ya. Dan akhirnya kita kabur guys, karena kayaknya kita bakal kalah daripada kita mati ya. Mending kita mundur dulu ya kan. Dan seperti itu guys, Skibidi Toilet yang ke-20 sih. Wah, ini keren banget sih. Asli guys ya. Gue semakin penasaran sih untuk episode-episode selanjutnya, karena ini cukup keren. Dan karena ini ada peperangan yang cukup keren guys, antara kamera dengan toilet ini sama-sama OP guys, memiliki kekuatan masing-masing. Tapi kita posisinya lagi kabur ya. Entah itu kita akan kembali dengan versi yang berbeda. I don't know, kita tunggu saja ya apa yang akan terjadi sama pasukan kita guys untuk melawan si Skibidi Toilet ini guys. Oke, jadi seperti itu guys ya. Oke guys, jadi untuk Skibidi Toilet yang ke-20, episode 20 itu seperti itu. Jadi mungkin untuk episode kali ini kayaknya sih sampai di sini dulu ya. Kita akan ngelanjutin di episode selanjutnya atau di video berikutnya untuk
episode-episode selanjutnya dari Skibidi Toilet, guys ya. Kalau menurut gue sih untuk video kali ini cukup menarik ya dan cukup keren banget cuy, karena ada peperangan yang terjadi dan kita ternyata memiliki pasukan yang cukup kuat juga, tapi ya meskipun kita kalah lah ya, tapi it's okay. Ini petualangan kita masih belum selesai, guys, dan gak cuma sampai di sini doang. Karena gue yakin si kamera guard ini akan kembali sih, gue yakin banget 100%. Oke, jadi untuk video kali ini sampai di sini dulu. Untuk video kali ini menurut gue sih cukup menarik dan yep. Jadi kita akan bertemu lagi di episode-episode selanjutnya dari Skibidi Toilet, guys. Oke, guys, jadi jangan lupa untuk cek juga dari pembuat animasinya ya, Dafuk Boom, guys. Ya, kalian bisa klik linknya ada di deskripsi untuk channel dari Dafuk Boomnya. Kalian bisa cek sendiri untuk video-videonya karena keren-keren, guys, untuk videonya, guys. Yaudah, untuk video kali ini sampai di sini dulu ya. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya atau di reaction selanjutnya, guys ya. Gua akan pamit dulu, gua Ras Gaming. Stay with me and see you in the next video, guys. Bye bye.